Kapolsek Hamparan Perak Kompol Edward Simamora bersama Adami Sulaiman selaku anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang dari fraksi PPP memberikan bantuan nasi kotak bagi warga saat menjelang berbuka puasa di Dusun 5 Kebun Baru, Desa Hamparan Perak, Sumatera Utara. Baik, kegiatan hari ini di Desa Hamparan Perak, Dusun 5, Kebun Baru. Ini kami dari Polsek Hamparan Perak dan bersama tokoh masyarakat membagikan untuk berbuka puasa, meringankan beban daripada masyarakat kita di sini yang kena imbasnya akibat virus corona. Jadi mereka banyak di rumah berdiam, sehingga mungkin untuk mencari ke mata pencarian mungkin berkurang. Jadi kami dari Polsek hanya meringankan beban aja, membagikan nasi sedikit untuk berbuka puasa demikian. Jumlahnya ada berapa, Dan? Jumlahnya kita di sini, di desa ini ada sekitar 50 tadi. Di desa lain lagi kita bagi, jadi bergilir. Desa Hamparan Perak, kemudian desa yang sekitar Kecamatan Hamparan Perak ini juga kita akan bagi untuk bergilir demikian. Yeah. Sebanyak 50 nasi kotak dibagikan secara door-to-door ke rumah warga disambut antusias warga. Adami Sulaiman, anggota DPRD Deli Serdang, mengapresiasi program kegiatan pembagian takjil bagi masyarakat yang dilaksanakan Kapolsek Hamparan Perak bersama jajarannya. Pernah dibuat, lalu dibuat di masa Pak Kapolsek Simamora. Ini sebuah terobosan baru dan saya berharap dapat diikuti oleh pihak aparat yang lain. Ya, harapannya gimana, Pak? Ya tentunya dengan adanya pembagian takjil dari pihak kepolisian ini, paling tidak polisi menunjukkan bahwa mereka adalah bagian yang dekat dengan diri masyarakat, sehingga tidak ada lagi terkesan polisi itu menakutkan bagi masyarakat, karena polisi itu adalah sahabat masyarakat. Dari Belawan, Sumatera Utara, Parsaron Sitorus, Tribrata TV, salam Tribrata.